Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, kan? Jadi sekarang ni saya ada dekat traffic light cabang 4. Saya dari jalan Pasir Mas menghala ke kita nak cari goreng pisang yang special, yang bukan special lah, tapi paling orang kata paling sedap dan paling famous dekat cabang 4 Tok Mek Ngah. Okay, kita nak pergi, gang. Sekarang ni kita duduk jalan, apa nama ni, jalan Pasir Mas. So kita nak ke jalan Kota Baru ataupun Wakaf Baru, sebab kedai dia ada dekat sana belah kanan kalau kita menghala ke Kota Baru ataupun cabang apa ni, Wakaf Baru. Kedai dia belah kanan. Okay, dekat sini pun ada air, gang. Tengok penuh, air melimpah dekat traffic light cabang 4. Jam menghala ke jam sebab apa? Sebab air, ada air melimpah dekat depan. Sebab apa ramai yang patah balik? Oh, bukan patah balik, dia nak masuk kiri. Oh, dekat sini pun ada air melimpah, geng, dekat Masjid Khairiyah cabang 4. Boleh tahan, gang, dekat sini. Air dekat sini boleh tahan dan nak cecah apa nama ni. Ya Allah, slow-slow. Dah nak cecah lantai. Apa bunyi lantai, gang? Bunyi air kena lantai. Apa? Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, Allah. Ya Allah, motor kita bagi laluan dekat dia, kesian dia. Kita tak apalah, motor ni silap-silap air bulan boleh jatuh. Okey, ha, dia depan depan pun boleh tahan lah, dalam. Kita dah nak sampai kedai goreng pisang cabang 4 depan 7E cabang 4 depanlah. Saya harap dia buka, Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak buka, akhirnya kecewa, gang, sebab kedai tak buka. So kita nak pergi cari dekat Allah. Ada lubang, saya ingat ke lubang apa ni, taklah dalam sekali. Boleh tahan dalam, gang. So kalau laju-laju boleh jatuh pada motor lah. So sekarang ni kita nak cari apa nama ni, goreng pisang. Sebabkan tadi tak ada, so kita nak cari dekat mana. Kita ke Wakaf Baru. Sementara kita cari goreng pisang, kita makan roti dulu, lapar. Bismillah. Kopi yang saya bawa tadi. Entahlah dekat mana kita akan jumpa goreng pisang. Sekarang ni kita dah sampai, dah nak sampai dekat Wakaf Baru. Sekarang kita dah sampai dekat Wakaf Baru sebelum balai polis Wakaf Baru. Ada juga air melimpah tapi tak dalam macam cabang 4 tadi. Okay, sebelum tu kita singgah bank kejap. Kebetulan ada kerja kat sini, so kita singgah terus. Se
kita dah sampai cabang 4 dekat flyover yang baru nak siap ni. Dekat okey, jadi sekarang ni kita masih lagi tak jumpa apa nama ni, goreng hoheng hihang, goreng pisang. So kita nak cari dekat mana? Jap, saya nak masuk ikut sini ataupun street. Fikir. Tapi baik street kan, street lagi banyak kot. So kita nak street lah, ikut jalan Smart Jal. Jalan tak siap lagi geng, so banyak lah orang panggil lubang-lubang dekat sini. So hati-hati, jangan buat laju-laju. Ni dia lubang tapi kecil. Sejuk geng, saya dah basah kuyuk. Mustang ada depan mata. Mustang siapa punya ni? Semalam dah nampak rasanya dekat dia tumpat. Siapa punya Mustang, kalau tengok video ni, adik nombor plate apa tu? Nombor plate dah DEH. Goreng pisang, di mana kau ya? Goreng pisang, saya nak beli goreng pisang. Pisang goreng, goreng pisang, goreng pisang. Dekat sini pun sama, ada air melepah tapi air tak dalam lah. Kampung Smart Jal. Dekat Smart Jal sekarang ni ada juga air melimpah dekat depan sana. Dekat apa nama ni, dekat block corner ni, dia start dari sini, depan pantai timur Mat Smart Jal wakaf baru. Tapi entahlah, rasanya tak dalam masa. Okey, sebab ni jalan utama, kalau dalam habislah tak boleh lalu. So slow-slow sebab belah kiri dalam, so kita kena ambil laluan belah kanan lah sikit. Kita kena panggil, alhamdulillah orang sini baik-baik, tengok dia bagi jalan. Boleh tahan dalam geng, belah kiri. Rumah arwah apa ni, dinas lah, rumah dinas, founder dinas. Okay, jadi dekat sini dia tinggi sikit, lepas tu kita sambung. Ya Allah, dalamnya. Stream dekat depan. Ya Allah, ya Allah, ada ombak. Ombak rindu. Ya Allah, Allah subhanallah. Allah, Allah. Dalam. Cecah lantai. Memang saya rasa sebelum ni tak ada lah macam ni. Tahun ni paling teruk rasanya. Tapi saya untuk 2014 rasanya dekat sini naik juga. Tapi untuk banjir sebelum ni rasa tak naik rasanya. Okey, dah habis. Dah habis. Apa ni, kita punya display yang bunyi lah. Main banjir. Dekat sana pun ada lagi kan, dekat kafe kafe apa saya lupa nama. Ni dekat JNT per break pun tak berapa nak makan geng, so kena main break. Dekat ni Bisma Ibadur Rahman apa ni, yelah kafe set nukat, tapi set nukat dah ada air dah.
belakang sana. Depan Wisma Ibadur Rahman. Okey, sekarang kita dah sampai mana ni? Morak Wakaf Baru. Aku dekat ni traffic light Morak pun ada kan. Ada air melimpah. Boleh tahan geng kali ni. Banjir kali ni. Okay, sekarang kita dah sampai belakang Mustang. Dah, kita follow Mustang. Okay geng, tengok dekat traffic light Morak. Hijau. Fuh, kalau kata kereta ni apa ni? Mati ke apa tengah jalan dekat air ni apa, memang pedih. Tapi tak apa, dia kaya. Biasa je bagi dia kereta je. Dah beberapa kali air ni geng, tapi goreng pisang masih lagi tak jumpa-jumpa. So entahlah dekat mana. Kita tengok pula dekat depan. Ya Allah, baru teringat dekat balik bang ada rasanya. Kat sini pun ada air tapi tak dalam. Just sipi-sipi jalan je. Okay, sekarang kita dah sampai ke pulau, kampung ke pulau. Traffic light ke pulau. Kita nak ke kanan. Nak apa ni, ada goreng ke, kedai goreng pisang kat depan sana. Fuh, kita merah. Kena berhenti dulu. Ya Allah, flat bank pun ada geng. Ada air juga. Sian motor. Tak apa kereta. Kena simbah ke apa, kita tak basah. Tapi motor ni kita kena inilah sebab dia kan apa ni, dua roda. So tidak apa-apa, dia boleh jatuh lah. Okay, sekarang kita ada dekat kedai goreng pisang ni. Dah sampai dekat kampung Palembang. Dekat sini dia sebenarnya ada juga lauk-lauk. Kita boleh dapat dekat sini goreng pisang ada ke tak, nanti saya nak tanya. Main pisang ada ke? Ada sikit. Okey, katanya ada sikit lagi. Okey, depan sana kesian orang nak pakai. Apa ni orang nak? Apa dia? Pisang belakang kan? Pisang tanjung. Boleh. Buah belakang tak apa. Belum ni kak, kalau banjir situ naik. Kau situ? Saya. Mana? Dari ada. Dari ada. 2014 ada. Oh, 2014 tu. Go. Tapi kali ni nampak memang nak rupa 2014 dah nampak ni. Nak sebab 2 hari baru dia. Ha, tapi dia tanya-tanya orang tadi. Ha. Kalau kita pergi Alas Pengir tadi, dia kata baru naik tadi. Pak Man ke dia berutip, beradu, apa ni, hujan, berhenti, hujan, berhenti tak? Ini seterik. Tak malah
Cabai pak penuh. Ni cabai pak penuh, sini penuh, moat pola penuh. Ni cabai tiga moga tu kan. Lepas tu atas semak je kat moh itu tu. Penuh, penuh habis. Penuh habis. Naik atas jalan, belakang tu. Naik atas jalan, depan tu ni. Dalam ke? Depan patah timur. Apa lagi ya, boleh makan ujian-ujian ni. Okay geng, sekarang kita nak cari. Yalah. Tadi Nadine dah kita takut Nadine nak tubik tadi. Sebab kita pergi tu air naik tu. Pahala balik mojo boleh. Apa ni ku? Depok you. Kalau dia sekat situ. Pula. Ni apa ni? Fishball boleh habis so. Fishball satu. Apa dia? Mana lah. Okay guys, sekarang kita dah dapat. Orang kata dekat sini kan. So sekarang ni sebab apa boleh berlaku banjir dekat sini. So salah satu sebab apa ni, hujan lebat daripada semalam. Yang kedua sebab benteng katanya. Saya tak pasti tapi orang kata sebab benteng. Sebab sekarang ni depan saya semua dah benteng sampai ikut masjid. So mungkinlah air tak boleh nak pergi ke macam mana, saya tak pasti. Itu bukan bidang saya. Saya just bagi tahu apa yang orang bagi tahu. Okeylah geng, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Yang mana suka dengan video ni, kau jangan lupa like dan jangan lupa subscribe my channel. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video.